Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Farakua, apa kabar? Di awal video tadi adalah buraya blue polaris atau ikan blue parrot. Pakan biasanya saya kasih cacing sutera, tapi 3 hari ini udah habis. Saya kasih pelet nggak begitu suka. Dan kemarin iseng-iseng saya kasih buah. Ternyata pada mau. Buah apa itu? Merah-merah. Ada yang tahu? Ya ini buah naga, dragon fruit. Kemarin saya kasih, kemarin sore. Dan ini tengah malam, udah habis. Ternyata doyan. Oke, untuk pembuktian, saya akan coba sekali lagi ya. Nanti kalian lihat sendiri. Saya singkirkan dulu ya ini frog pit dan tanaman-tanaman ini supaya terlihat jelas nanti waktu dikasih makan. Nah, kelihatannya itu anaknya umur belum ada 1 bulan sih, mau 1 bulan. Ya. Tuh lihat mereka langsung berebut ya. Ini kemarin itu saya kasih itu tenggelam, ini kok ngambang. Mungkin karena ini yang pinggir ya. Yang tenggelam mungkin yang di tengah. Jadi ini saya remukin. Gak apa-apa airnya merah-merah, gak apa-apa. Ini buah. Buah naga biasanya organik ya, tanpa disemprot-semprot. Tuh. Ikannya pada ngumpul, pada makan. Wah, ikannya ucang juga ikutan. Pada suka. Kemarin tak kasih segitu, habis. Habis kayaknya dalam waktu 5 jam kayaknya. Gak masalah sih lama. Kalau pelet maksimal 10 menit harus habis ya. Kalau 10 menit belum habis berarti kebanyakan, buang aja kalau pelet. Kalau ini buah memang lama, soalnya bukan makanan mereka aslinya, tapi mereka doyan seperti yang kalian lihat itu, dibawa lari-lari juga. Oke, itu tadi. Jadi kalau kalian kehabisan makanan untuk buraya seperti kutu air, cacing sutra, jangan khawatir. Pergi aja ke pasar ya. Cari kios buah-buahan, cari buah naga. Kasihin. Ikannya sudah mau ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah. Don't you need to